Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulmi fi darina amin. Wa saniha takbiru tahrumin, dan rukun yang kedua salat. Rukun salat yang kedua adalah takbir tahrum, takbiratul ihram. Lil khabaril muttafaqi alaihi, karena ada hadis yang disepakati, muttafaqun alaihi, Imam Bukhari Muslim. Idza qumta ila salati fakabbir, apabila engkau berdiri untuk salat maka takbirlah. Takbirlah, ini namanya takbir tahrum, takbir takbiratul ihram. Sumya bizalika dinamai, ya dengan demikian itu, li'annal musalliya, karena ya, dengan demikian itu takbir tahrum, ya. Li'annal musalliya, karena bahwa orang yang salat ya rumu haram alaihi atasnya, orang yang salat bi dengan sebabnya takbir haram. Apa? Makana halalan lahu qablahu, apa yang adalah dulu ya sebelumnya ya, apa yang adalah dia itu halal lahu baginya ya, qablahu sebelumnya, sebelum takbiratul ihram, min mufsidati salati, apa itu? Dari segala yang dapat merusak salat. Sebelumnya halal ya, sebelum takbir ngomong halal ya, makan juga setelah udah takbir enggak boleh, jadi haram. Sebelum takbir minum halal, boleh minum sebelum takbir itu haram ya, boleh makan, ketika udah takbir enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh ngobrol ya. Wa ja'ala fatihata salati, dan menjadikan ya iya tahrum takbiratul ihram sebagai pembuka salat. Supaya apa? Liyastahdiral musalli ma'nahu dala ala azamati man tahayya ali khidmati. Liyastahdira, supaya dia dapat menghadir, liyastahdira musalli, supaya orang yang salat dapat menghadirkan maknahu, akan maknanya ya, dia bisa menghadirkan maknanya, makna takbir adalah yang menunjuki ala azamati man tahayya abi li khidmati, kepada kebesaran zat yaitu Allah yang ia siapkan untuk berkhidmat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus menghadirkan itu. Makna yang menunjuki kebesaran zat yang ya, orang itu siapkan untuk khidmatnya. Jadi salat itu khidmat kita kepada Allah. Apa yang diperintahkan kita kerjain. Hatta tatima, sehingga sempurna lahu baginya al-hayatu wal khusyu'u. Hayatnya ya, kelakuannya salat, dan kekhusyuannya. Jadi ada dua, ada kelakuannya nanti zahirnya, khusyuk batinnya ya, hatinya sempurna tuh zahir batin. Hayatul a'udhu'nya sempurna ya, berusaha untuk itu sehingga sempurna, dan khusyuknya juga begitu ya, berusaha walaupun kita enggak bisa khusyuk, yang penting ada usaha terus. Wa min sama, dari alasan di sana zida, ditambahkan
Ya. Ditambahkan apa? Ya, takbir. Takbirnya ditambahkan fi tikrarihi atau takrarihi oleh dua. Pada mengulang-ulanginya. Jadi takbir ditambahin itu. Takbiratul ihram, ya. Pertama takbiratul ihram, kedua tambahin mau ruku. Allahu akbar. Ya. Bangun dari ruku, tadinya Allahu akbar tuh. Ya, karena ada kejadian Abu Bakar Siddiq, ya. Ya, diganti jadinya beliau memuji Allah. Ya, karena ketinggalan, takut ketinggalan. Ya, ternyata Rasulullah masih dalam keadaan ruku. Ketika itu beliau mengatakan alhamdulillah. Jadilah, ya. Kemudian malaikat beritakan sami'allahu liman hamidah. Ya. Ada yang mendengar orang yang memuji Allah. Ya. Jadi Allah mendengar orang yang memuji Allah. Jadi diganti akhirnya sami Allah, ya, bukan subhan, bukan Allahu Akbar. Ya, kemudian mau ruku, ya, juga sama. Apa? Mau sujud, bangun dari sujud, mengucapkan takbir. Kita namanya takbir apa? Takbir intiqal. Terus diulang-ulang, ya. Diulang-ulang. Ya, jadi ditambahkan takbir ihram supaya apa tuh? Liyastadira ya. Fita liyaduma istishabu zainika fi jami' salatihi. Supaya senantiasa penyertaan dua engkau, maksudnya tuh dua engkau apa? Ya. Dua engkau, hayat kelakuan engkau dan khusyuk engkau. Ya, kelakuan engkau dalam sholat dan kekhusyuan engkau dalam sholat selalu menyertai, senantiasa menyertai fi jami'i salamati fi jami'i sholatihi pada sekalian sholatnya. Menyertai dari awal sampai akhir. Makrunan al-kadan disertakan bihi dengannya, ay bi takbir dengan takbir, an-niyatu akan niat, sertai niat. Kenapa dia anak takbir? Karena bahwa takbir itu awalu arkani sholati, adalah awal rukun-rukun sholat. Ya. Takbir itu awal rukun sholat. Fatajibu, maka oleh karena itu wajib muqaranatuha oleh menyertai niat bihi, ya, dengannya, dengan takbir. Jadi karena takbir adalah awal rukun sholat, maka oleh karena itu wajib menyertai niat bersama takbir. Bala Buddha bahkan, ya, enggak boleh enggak ayas takdiro kula mu'tabarin fiha mimma marau ghiri. Bahkan enggak boleh enggak bahwa ia mesti menghadirkan setiap yang diungkapkan, setiap yang diredaksikan, ya, fiha di dalam niat itu. Mimma marra ghairi, daripada sesuatu yang telah lalu dan lainnya. Semuanya di situ. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Itu dihadirkan dalam hati. Ada'anillahi ta'ala. Kal qasri, seperti qasar, hadirkan dalam hati. Lil qasri, bagi orang yang mengqasar. Jadi kalau orang yang qasar, niatnya itu mesti lagi takbiratul ihram. Ya, di sini jamak enggak ditaruh. Kalau jamak enggak. Kalau jamak yang penting di dalam salat. Niat jamak yang penting di dalam salat. Sebelum takbiratul sebelum salam. Kalau salat jamak ya agak rada agak ringanan. Wa kaunihi imaman, dan keadaannya seorang imam. Au makmum atau makmum. Nah, itu dihadirkan dia imam, dia makmum
fil jumati, dalam Jumat. Kenapa? Karena dalam salat Jumat itu wajib mengatakan imaman makmuman ketika di waktu takbiratul ihram. Ini kan seorang ahli fikih, seorang imam mesti faqih. Imam, apalagi imam Jumat, mesti faqih. Mesti ngerti hukumnya. Ya, imaman, makmuman, mesti itu. Kalau dalam salat lima waktu kan enggak. Ya, apa nama, maksudnya enggak di waktu takbir ihram. Ntar ya, boleh ntar. Di dalam ketika lagi jalan salat, boleh diniat. Cuma nanti pahalanya dapatnya di situ, segitu aja. Tapi kalau salat Jumat, mesti di awal, di takbiratul ihram. Wal qudwati lil makmumin fi ghairiha ma'abtida'ihi, dan mengikut bagi makmum pada lainnya serta ya memulai takbirnya. Ya, wal qudwatu mengikut bagi makmum ya pada selainnya serta mulainya, mulai takbir. Jadi ma'abtidaihi, maksudnya tab ibtidainya, ibtidak mulainya, mulai takbir, mulai takbirnya. Summa yastamira, kemudian dia mensenantiasakan mustahiban al-kadanya, menyertakan lizalika, bagi demikian itu kulih semuanya ilar ra'i sampai ra'. Allahu Akbar, disertain semua itu di dalam hatinya sampai kata ra' penuh. Wa fi kaulin, pada satu kaul so'a'u rafium, yang telah disuaikan oleh Imam Rafi ya, yakfi, cukup qarnuha, oleh menyertakannya di awal, di awalnya ya. Jadi di awalnya aja sudah bilang sepanjang Allahu Akbar di awalnya, di Allahnya. Wa fil majmu'i wa tanqih, dan dalam kitab majmu' dan tanqih al-mukhtar, yang dipilih adalah makhtarahul imamu wal ghazali. Itu apa yang dipilih oleh imam, oleh imam Imam Haramain dan Ghazali, anau bahwasanya yakfi, cukup fi padanya niat al muqarnatul urfiyah, itu oleh muqarna urfiyah indal awami, di sisi orang awam. Bihaisu, dengan sekira yu'adu ya, dianggap ia mustahdiran, hadir li salat, bagi salat. Itu aja lah. Dianggap hadir dalam salat. Wa qala Ibnu Rif'ah, berkata Ibnu Rif'ah, innahu, sesungguhnya itu al-haqqu, benar, alladzi la yajuzu, yang tidak boleh selainnya. Wa sawabahu, enggak boleh selain itu, jadi mesti pakai itu. Apa tadi ya, al-muqaranatul urfiyah, niat ya, pengen melakukan solat, hadir hatinya, cukup. Wa sawabahu Subuki, dan membenarkan akan dia oleh Imam Subuki. Wa qala, dan beliau berkata, malam yakul bi, siapa yang tidak mengatakan dengannya ya, apa mukarana urfiyah, wa qala, maka jatuh ia fil waswi mazmumi, dalam waswas yang tercela. Ya, fil waswasil mazmumi, dalam waswas yang tercela. Ngomongnya waswas, bacanya waswas. Wa indal a'immati salasati, dan di sisi imam yang tiga, ya juzu, boleh takdimun niyati, mendahulukan niat
ala takbir, atas takbir. Bizamanil asir, dengan zaman yang sebentar, sambil jalan niat sampai Allahu Akbar. Jadi niatnya mana di jalan, tapi seyogianya jangan begitu. Kecuali salat sunat itu ya. Salat wajib kita harus konsentrasi. Biar benar-benar. Wallahu a'lam bishawab, semoga lahu wa yata'ayyanu.